Astaga, mabuk berat. Dua wanita cantik siarkan langsung detik-detik sebelum tewas. Dua remaja perempuan bernama Sofia Magerko, 16 tahun, dan temannya Dasa Medvedeva, 24 tahun, mengalami kecelakaan nahas setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak tiang lampu jalan di Ukraina. Yang lebih parah, ternyata mereka menyiarkan secara live streaming detik-detik diri mereka sebelum kecelakaan maut tersebut terjadi, dilansir dari metro.co.uk. Dua perempuan remaja itu tampak mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan terlihat tengah mabuk karena meminum minuman beralkohol sebelum kecelakaan terjadi. Detik-detik sebelum kecelakaan sempat direkam sendiri oleh salah satu dari remaja itu. Menurut keterangan polisi, Sofia dilaporkan meninggal di lokasi kejadian. Sementara temannya Dasa yang mengemudikan mobil meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sofia diketahui baru memenangkan kontes kecantikan yang diselenggarakan di kota kelahirannya di Irium. Dalam rekaman yang mereka siarkan melalui fitur live streaming ini, kedua remaja ini tampak tertawa sambil menikmati minuman beralkohol. Mereka tampak tidak gitu memperhatikan jalan karena lebih asyik merekam diri sendiri sambil tetap mengemudi. Namun kegembiraan mereka seketika hilang dan berubah menjadi jeritan histeris ketika mobil mereka menabrak tiang lampu di sisi jalan.